ikuti program Jendela Fikir setiap hari Isnin hingga Jumaat 9.30 pagi hanya di Bernama Radio untuk anda. Assalamualaikum, selamat pagi. Kembali semula bersama-sama dengan Raifa dan Tasha waktu ini menerusi program Jendela Fikir di Bernama Radio setiap Isnin hingga Jumaat. Baik, dan hari ini kita bawakan ya tentang transformasi kehidupan masyarakat Lombok. Ya, jadi bersama-sama dengan kita waktu ini, Islamic Relief Malaysia. Sedikit kita kongsikan ya tentang latar belakang Islamic Relief ni yang merupakan sebuah pertubuhan bukan kerajaan NGO yang ditubuhkan pada tahun 1984 dan juga mempunyai ibu pejabatnya di United Kingdom. Dan sehingga kini, dilaporkan Islamic Relief telah beroperasi di lebih 45 buah negara dan telah bantu lebih 10 juta orang setiap tahun melalui macam-macam projek kecemasan dan juga pembangunan mereka. Dan pada pertengahan November yang lalu, IR Malaysia telah pun menjalankan misi kemanusiaan ke Lombok Indonesia pada 12 hingga 18 November bersama-sama dengan 4 kaki tangan dan 3 ikon kemanusiaan. Jadi kita bawakan kepada anda, mereka yang bersama-sama ke Lombok. Kita ada ikon kemanusiaan Islamic Relief Malaysia, Ahmad Zuhaidi Abdul Aziz dan juga Encik Muhammad Faiz Baharudin, pegawai bahagian penjanaan dana Islamic Relief Malaysia. Assalamualaikum, selamat datang. Waalaikumsalam. Terima kasih DJ-DJ hebat ni. Baik, terima kasih jugalah kerana lupa lirik. Okay. Baik, kita pernah bersama dengan dua orang sahabat juga yang pernah ke Lombok sebelum ini ya, wanita. Jadi perspektif wanita ni dia beza sikit. Betul. Lebih sedih, sayu, bermain dengan emosi kan. Tapi mungkin sama juga ya kalau lelaki pergi pun. Kita tak tahu. Jadi waktu ni kita nak tahu kan, di mana difahamkan juga macam pertama kali juga Adi terlibat dengan misi kemanusiaan ke luar negara bersama-sama dengan IRM ini. Jadi apa yang mungkin boleh dikongsikan bersama-sama dengan pendengar-pendengar kita ni? Okey, assalamualaikum semua pendengar. Terima kasih ya DJ dan terima kasih kepada Bernama kerana sudi menyebut kami. Saya sebenarnya sebenarnya saya ni sebagai ikon Islamic Malaysia lah daripada kumpulan Nasyid Saujana. So dengan Islamic Relief Malaysia ni ada Diana Amir, ada Irma Hasmi kan, ada Ustaz Charizan Daud. Ini memang betul, ini kali pertama saya keluar negara untuk misi-misi yang berkaitan dengan kemanusiaan. Dan sebelum ni memang terlibatlah dengan Islamic Relief di dalam negara. Contohnya kita ada buat program korban perdana, ada macam-macam. Tetapi di Lombok ni bagi saya pengalaman dia amatlah orang kata sangat memberi impak pada saya juga. Sebab biasanya kita kalau kita luar negara ni kadang kita pergi bercuti kan, kita bercuti jalan, kita tengok tempat-tempat yang cantik. Tapi kali ni saya lebih kurang seminggu di sana dengan Islamic Relief Malaysia punya kaki tangan. Kita pergi ke tempat yang memang orang kata kurang nasib baik. Jadi selama seminggu tu kita pergi melihat tempat-tempat yang agak sukar lah untuk kita untuk hadapinya. Kalau even kita sendiri kat Malaysia pun kita tak mampu untuk melaluinya. Jadi pengalaman saya ni yang paling utamanya adalah orang kata membangkitkan perasaan syukur lah dalam dalam diri kita. Sebab kalau kita pergi sana kita rasa macam ya Allah, aku kat Malaysia tu banyak aku ada kan. Kalau kadang makan tak habis, kadang satu hari 3-4 kali makan. Macam-macam diorang ni sampai macam ada satu keluarga sana. Sebab kami banyak pergi sana untuk menyantuni anak-anak yatim dan juga penjaga mereka. Dan kadang-kadang penjaga mereka ni pun tidak mampu. Jadi mereka ni kadang mengharapkan juga bantuan daripada jiran-jiran. Dan kadang-kadang satu hari tu tidak ada makanan. Jadi kadang bila kita tanya dia, kalau tak ada makanan, tak ada pendapatan hari ni, apa yang akan boleh dibuat? Cakap tak apalah, kita sabarlah. Itu jawapan yang bagi saya sangat menusuk hati saya lah kan. Sebab kalau tak ada makanan, sabar. Hebat memang, eh? Memang kebergantungan terhadap Allah tu agak besar lah. Jadi itulah pengalaman saya yang pertama sekali untuk kita melihat sendiri apa yang berlaku di sana, projek-projek yang Islamic Relief buat. Dan juga pada kami ni adalah impact dia adalah untuk menerbitkan rasa syukur lah. Itulah Okay. Baiklah, kalau kita sebut tentang Lombok ni selalu memang orang pergi melancur. Sekarang memang ramai pergi melancur sebab dia punya laut yang cantik. Kan. Tapi apa yang mereka tempuhi adalah di satu sudut yang berbeza, yang lebih jauh daripada kawasan pelancongan. Okey, Bro Faiz sendiri ya, untuk projek-projek yang dilaksanakan di Lombok ni, apa sebenarnya projek-projek yang dilaksanakan oleh komuniti setempat? Okey, terima kasih kepada DJ Bernama. Okey, di Lombok ni kami berkesempatan melihat sendiri apa ni projek Islamic Relief, projek climate change. Dan projek tu adalah projek lobster farming dan salt farming. Komuniti-komuniti ni memang dia memang hebatlah dalam menternak lobster dan menghasilkan garam. Syamili bagi bantuan kepada apa ni pengusaha lobster
rezeki bantuan bagi latihan untuk membuat makanan pelet. Sebab diorang ni, diorang tak boleh nak jangka musim ketujuh ni macam bila hujan. Sebab kalau hujan, diorang memang suka untuk pergi ke laut untuk cari makanan kepada lobster tu. Diorang pakai ikan rucah. Rucah ni macam ikan yang macam ikan buangan lah bagi bagi diorang ni. So sambil ni bagi bantuan dari segi latihan tu. So lepas dapat dapat latihan tu, diorang boleh hasilkan sendiri makanan-makanan untuk lobster ni bila waktu-waktu hujan ataupun musim ketujuh tu lah. Lepas tu hasil daripada makanan tu, diorang dapat hasilkan lobster tu lebih baik lah dia punya kualiti dia. Lepas tu dia punya lobster tu dapat membesar lebih cepat lah 2 ke 3 bulan lebih awal. Berbanding sebelum ni, lobster tu nak membesar lebih kurang 6 bulan. Untuk apa ni, pengusaha garam pula, Islamic Lee bagi bantuan dari segi rumah greenhouse, rumah, kan? Rumah macam dia bumbung untuk kolam kolam garam tu lah, panggil rumah Prisma. Adanya rumah tu, kiranya garam ni dapat menghasilkan tak kira masa, kiranya bila boleh buat. Sebab kalau hujan, garam tu akan bercampur air, dia akan, dia punya kepekatan mesin tu menurut, akan berubah. Kalau nak jadikan garam tu, dia punya bacaan dia 25 ke atas. Kalau hujan, dia akan menurun. So garam tu menghasilkan macam susah lah, macam mungkin lambat makan masa. Macam tak jadi pun betul, ya juga betul, kan? Dah tak masin lah. Betul lah. Dah tak jadilah, jadi lah. Dah kena hujan kan cair tu. Jadi garam tawar lah, bukan garam masin. Lepas tu bila dah ada bumbung tu, diorang dapat hasilkan garam yang kualiti. Lepas tu garam tu lebih halus, lebih putih. Lepas tu kiranya dia punya hasil garam tu berterusan dengan pendapatan diorang pun, berterusan lah. Tak ada yang stop-stop. Jadi itu antara yang diberikan. Contohlah kalau kita ke kawasan-kawasan lain, ke negara-negara lain sebelum ni, kita tengok juga macam ke Bangladesh, rasa dia ialah pipe ataupun air bersih. Tapi di Lombok tak ada untuk air bersih, lebih kepada ajar mereka skill untuk bekerja gitu. Sebenarnya di Lombok tu, sebenarnya kita sebab sebenarnya di Lombok Indonesia, dia orang ni adalah penerima manfaat. Biasanya sebab mereka tidak penderma. Macam Malaysia, kita ada dua, penerma dan penerima. Jadi di Lombok sana memang ada satu program yang khas untuk rakyat Malaysia untuk sumbang. Kempennya adalah kempen untuk anak yatim. Jadi kita fokus projek kita di Lombok tu adalah untuk pembantu anak-anak yatim lah. Sebab itu dia lebih nampak macam mana dia tak ada macam tak buat telaga apa semua tu, tapi lebih kepada kelangsungan hidup tu anak yatim. Macam mana diorang nak untuk membesar, sebab kita tahu Lombok pun baru habis daripada gempa bumi dan ada jadi macam-macam masalah lah berlaku di sanalah. Tapi Bro Faiz, kita tak tahu juga kan, itu anak-anak yatim kan, usia mereka ni daripada umur berapa hingga berapa, dan ke ada ibu bapa tunggal juga dalam ada yang mungkin, di kalangan mereka ni ada yang penjaga, contoh macam mak ayah dia mungkin kerja dekat Malaysia. Lepas tu tinggal anak. Lepas tu ada yang duduk tinggal dengan nenek dia. Lepas tu ada pun yang orang lain ambil jaga anak tersebut. So sambil leave, cuba bantulah dari segi contoh macam daripada kecil hingga umur dia 17 tahun tak silap. Sehingga masuk universiti lah. Sebenarnya kalau ikutkan anak yatim ni, memang kalau boleh targetnya memang betul-betul anak yatim. Tapi kita faham ramai juga daripada keluarga-keluarga di Lombok tu kerana suaminya bekerja di Malaysia kan. Dan ada satu kes di mana suami dia bekerja di Malaysia, lepas 2 tahun tiba-tiba satu hari tu tiba-tiba datang pulang jenazah ayah meninggal di Malaysia contohnya kan. Jadi itu lagilah memberi impak. Dan apa yang berlaku pula, anak yatim tu bila dia dapat tahu ayah dia meninggal, dia mengalami demam panas, maknya tak ada duit. Jadi anaknya sampaikan menjadi OKU, ada masalah mental. Dan kita, kalau kita melihat, kalau kita pergi ke kampung tu, kalau kata kita balik-balik kampung, kita nampaklah ada 2-3 biji kereta kan. Tapi kat kampung tu sebenarnya semua susah. Cuma oleh kerana Islamic Relief ni dia fokus kepada program yang kita bawa di sana adalah untuk nama dia program ALO, Alternative Livelihood for Orphanage. Jadi untuk anak yatim, jadi kita kena carilah yang betul-betul mengikut kita spesifikasi. Tapi sebenarnya jiran tetangga mereka susah juga, Cuma tidak termasuk dalam kategori anak yatim. Tapi apa yang kita buat, ada juga program-program yang anak yatim kita buat yang dah, mereka dah berjaya ni, diorang dapat bantu balik.
Jom punya jiran tetangga lah. Contohnya macam projek jumur namanya. Jamur tu cenawan. Cenawan tiram tu. Jadi bila dia usahakan, dia boleh mengajar pula jiran tetangga dia untuk jadi pengusaha yang sama. So alhamdulillah satu kampung tu dapat jadi satu pengusaha yang besar, dan ada dalam 10 keluarga juga dapat juga menjadi pengusaha juga. Itu yang bagus lah. Itu yang kita cuba. Community dia kuat sana. Dia maksudnya macam seorang dapat benefit, dia akan share-share dengan lain. Sebab dia susah sama-sama macam tu kan. Walaupun kejiranan. Bagus. Tapi kan macam usaha-usaha inilah, macam ajar pertanian dan sebagainya, mereka akan diberi modal ke macam mana dia nak bermula tu? Daripada mula tu Samili akan bagi latihan. First dengan latihan, lepas tu baru diorang akan bagi modal untuk mungkin permulaan. Yang bagi modal tu siapa, Cik Faiz? Samili. Dia akan monitor lah berapa lama. Kita tengok macam mana progress dia. Kalau macam tu, macam dah ni next, dia akan mungkin lagi ke community lain pula. Dia by community. Tapi modal tu sebenarnya bukan modal habisnya tu kan. Dia sebenarnya dia akan dipulangkan balik dalam ada satu tabung di sanalah, supaya tabung tu boleh dijana untuk bantu pula. Oh, maksudnya dia bagi modal masa nanti bila dia dah balik modal, dia pulangkan modal tu dan dia teruskan keuntungan yang dia ada. Supaya benda tu dapat bergerak. Rolling. Kalau orang macam rasa macam menunggu saja, best je dapat modal. Jadi dia kena buat something supaya modal tu dapat dijana balik untuk digunakan pula. Okey, di awal tadi kita sebut bahawa sebenarnya kita bersama dengan sahabat-sahabat yang wanita. Ya. Menangis, kita pun sedih. Betul. Dengar. Macam-macam cerita sebab yang nenek jaga. Nenek tak boleh pergi kerja sebab dia punya cucu apa tak OKU dan sebagainya kan. Okey, dan Bro Faiz masa pergi tu jadi videographer apa antara kisah-kisah yang menyentuh hati Bro Faiz? Macam seperti kita tahu lah, macam Lombok ni kan pulau yang cantik, yang indah. Memang, tapi kita tak tahu di sebalik sebalik tu ada kesan. Contohnya macam ni lah, orang-orang yang terkesan dengan gempa, terkesan dengan mungkin anak-anak yatim ni lah antaranya. Bagi saya, saya pernah biasa jumpa interview orang-orang yang susah. Tapi bila saya ke sana, saya emosi, saya tak macam tak nak kawal. Sebab saya rasa diorang ni berganda-ganda susah pada, walaupun kita rasa susah tapi diorang berganda susahnya. Kadang-kadang makan tu tak tentu, kalau ada makanan boleh makan. Contoh macam saya tengok ada satu rumah tu, saya tengok dia punya rumah dia kecil. Memang kecil, kiranya macam besar katil king je dia punya rumah. Betul. Lepas tu bawah tu ada tandas, depan tandas tu ada dapur. Macam dapur tu pun saya tengok, yang ni macam tak ada barang-barang keperluan untuk masak tau. So, macam mana diorang nak makan dia. Tak tahu macam dengan, sebab sana pun diorang punya pekerjaan susah, tapi dia punya pendapatan dia tak setimpal dengan pekerjaan dia. Contoh macam kebanyakan yang kami pergi ke sana melawat, rata-rata dia punya pendapatan lebih kurang dalam RM10 ke RM15 sehari. Dengan anaknya lagi kan, tak tahu dia orang macam dia nak makan untuk satu hari tu. Betul. Memang sampai tahap macam tu. Lebih kecil betul lah tu kalau saiz king size katil. Okey, baik. Dan kita tahu juga suasana Bro Adi kan, bila ke sana tu, dari sudut pendidikan anak-anak ini pula, dia bagaimana? Adakah mereka mendapat pendidikan yang betul, yang baik, atau memang tak sekolah? Sebenarnya saya temui di sana ada dua kelompok jugalah. Ada satu yang memang diorang sendiri willingly untuk berhenti belajar sebab nak membantu keluarga. Sebab ada satu keluarga tu, maknya kerjanya membawa kayu 15 ke 20 kilometer bawa kayu untuk buat rumah tu dekat atas kepala. Dalam 15 kilometer ke 20 kilometer satu hari berjalan daripada atas bukit. Sebab dia punya yang kayu tu pada atas bukit, turun ke bawah untuk ke tempat pengumpulan. Satu hari maknya bekerja dalam 7 ke 8 jam berjalan kaki. Jadi dia jadi sedih, dia terpaksa berhenti belajar. Dan bila dia pergi belajar pun, dia rasa macam mak dia pun tak ada melawat dia. Dia tak ada duit saku. Jadi dia rasa macam dia ketinggalan di sekolah, menyebabkan dia tidak berminat untuk belajar. Tetapi ada juga yang saya pergi di sana, ada juga anak-anak yang ada motivasi yang kuat. Maknanya ada satu keluarga tu, dia ada dua orang anak, suaminya baru meninggal dalam 8 bulan sebelum kami datang tu. Tapi anaknya bagus belajar, ada dapat nombor 1, nombor 2. Bagus, maknanya dia ada kesedaran. Tapi itu yang paling penting, yang apa yang kami dan saya pergi ke sana, saya yang paling penting adalah bagaimana mereka nak keluar daripada circle tu.
mana dalam orang kata roda kehidupan yang sama. Takkanlah mereka pergi maknya kerja macam ni, dia pun nak kerja yang sama. Sebab tu yang paling penting kami kat sana datang untuk memberi motivasi juga untuk anak-anak ni terus belajar supaya dapat keluar daripada orang kata dalam kelompok kemiskinan tu lah. Sebab kalau tidak, mereka akan berada dalam situasi yang sama berpuluh-puluh tahun takkan keluar. Sebab satu hari dapat RM10, RM5, macam mana kita nak keluar daripada dalam ni kan, kelompok kemiskinan. Jadi memang bagi saya paling penting, walaupun tak kisahlah di Malaysia ke, di Lombok ke, atau di mana, kalau kita, paling penting adalah memastikan anak-anak yatim ini terus mendapat pendidikan dan juga mendapat perhatian. Sebab anak yatim ni, seperti mana ada saya borak dengan baru-baru ni dengan ustaz kan, dia kata sebenarnya kenapa kita kena bantu anak yatim, anak yatim ni, sebab orang miskin pun anak-anak dia susah juga. Anak yatim ni pun sama juga, biasanya dia akan susah juga. Tetapi anak yatim ni dia tak ada orang kata father figure. Normally anak yatim ni adalah kehilangan bapa. Normally dari sudut Islamik tu, yang kehilangan bapa adalah anak yatim lah. Bila dah tak ada mak ayah, jadi anak yatim piatu. Biasanya bila ada mak dia meninggal, dia macam ayahnya masih boleh bekerja lagi. Jadi oleh kerana tidak ada father figure dalam dia punya keluarga tu, jadi perhatian kurang. Jadi mereka ni kadang-kadang dipinggirkan, kadang-kadang mereka, sebab itu yang paling penting. Anak yatim ni dia perlukan orang untuk sentiasa memantau dan memberi bimbingan, motivasi untuk dia terus kuat, untuk semangat. Sebab dia kena tengok kawan-kawan dia kat sekolah, ada ayah boleh main bola dengan ayah, boleh pergi jalan-jalan, tapi dia tak ada kan, jadi payah. Jadi kat situlah bagi saya pentingnya kita ni menyantuni anak yatim, kerana Nabi Muhammad SAW amatlah orang kata dekat dengan anak yatim. Sebab itulah kita kena sentiasa menyantuni anak yatim lah. Okay, kan tadi sebut tau father figure dan sebagainya, kita mereka kesana menyantuni anak yatim. Ada tak macam yang kecil-kecil ni kan, dia macam, selalu kalau kita pergi tu kan, dia macam datang dekat-dekat dengan kita, peluk-peluk. Macam dia suka bila kita bagi perhatian, belai-belai. Kan usap rambut anak yatim pun dapat pahala. Ada tak situasi tu berlaku, Faiz? Masa kami di sana, memang kebanyakannya diorang ni memang ramah lah dengan orang luar. Kiranya tak kekok, macam kadang-kadang kita tengok budak nampak orang dia lari. Tapi diorang ni bila kami bagi macam gula-gula ke, macam biskut ke, diorang nampak diorang punya mesra tu lain pada yang lain. Sebab diorang tahu benda tu dekat saya susah nak dapat. Satu lagi dengan diorang punya keadaan, nampak sangat diorang ni bila dapat macam hadiah ke macam apa tu, diorang sangat-sangat agai. Okey, jadi mereka ni di kalangan usia berapa tu? Kalau yang kebanyakan yang kami bagi bantuan macam contoh macam gift-gift tu, biasanya budak yang sekolah umur sekolah rendah ke bawah macam tu. Baik-baik. Okey. Jadi ketika itu komunikasi bagaimana? Saya rasa tak ada masalah lah kan, sebab dia sama macam kita. Tapi ada tak di kalangan anak-anak yatim ini tadi duduk sembang bagi tahu apa cerita yang dia ada, cerita pengalaman dia hari-hari, dia buat apa, apa dia rasa, kehidupan dia tu. Ada tak pengalaman tersebut? Ada satu kisah adik ni, saya tak pasti, tapi dia punya kisah dia kata dia punya life dia lebih kepada, sebab dia tak ada ayah kan, dia lebih kepada mak dia je. Contoh macam apa-apa dia pergi ke mak dia, tolong mak dia pergi berniaga, tolong mak dia berniaga, contoh dia pergi sekolah, dia jual dekat sekolah. Macam dia tak macam sini kan, budak-budak kan, dia ada contoh petang nak pergi main dekat taman permainan ke. Tapi dia orang tak ada benda tu, macam kurang dia punya aktiviti-aktiviti tu. Maksudnya umur muda tapi fikiran dia orang matang. Fikiran dia ke depan. Dia lebih kepada contoh macam dia tahu mak dia susah, dia tak ada ayah, dia nampak macam nampak yang dia tu betul-betul nak apa ni, keluar macam contoh macam tolong mak dia berniaga. Bantu mak dia, dia tahu mak dia susah. Ibu berniaga di sekolah kan, ambil barang dekat luar, kuih-kuih jual kat sekolah. Hebat. Jika mak tak perlu bayar bagi duit saku kan, apa tak apa. Cik Faiz nak nangis ke tu? Saya tak boleh, saya dah macam dah sedih dah ni. Saya balik kan nak suruh anak saya dengar ni. Kau pergi berniaga lah. Kita macam dah kena jadi susah ni. Susah ni, okay. Bro Adi sendiri bersama dengan Saujana pun memang cukup aktif ya, mengumpul dana untuk bantu. Ya, alhamdulillah. Saujana, walaupun macam ni lah, kita ni sebagai rakyat Malaysia kan, ataupun
bagi umat orang Islam, mungkin kita memang ada perasaan untuk bersedekah. Kita memang diwajibkan untuk memberi zakat. Macam Saujana sendiri, kami pun tidaklah banyak duit. Tapi apa yang kita mampu adalah menggunakan orang kata reputasi yang kita ada. Kita kena sentiasa menyampaikan dakwah, sama ada dalam bentuk lagu ataupun setiap kali kami ada buat live, kita akan berkongsi lah. Dan tak semestinya orang-orang yang di Malaysia ni, yang mendengar ni macam hari ni, jika ada siapa yang mendengar hari ni yang berminat nak menyumbang, boleh pergi ke laman Instagram Mr. Medrif. Kita pun kat story tu kita ada sharekan QR code untuk siapa-siapa nak menyumbang. Dan tak semestinya kalau tidak ada sumbangan, tak semestinya perlu seperti mana yang kita harapkan. Macam ada, sebab kita ada kempen anak yatim ni. Kempen anak yatim ni dia ada satu khas projek di mana kita boleh menyumbang, boleh pilih dalam 25 buah negara, bukan saja di Lombok, termasuklah Palestin, Yaman dan juga Somalia. Dia boleh menyumbang dengan mengambil anak yatim sebagai anak angkat mereka. Maknanya dia bagi RM350 sebulan selama 2 tahun komitmen. Ataupun kalau tidak ada dana sebanyak tu, kita boleh kumpul ramai-ramai kongsi dengan satu. Katalah bernama ni ada 10 orang. Okey, seorang-seorang bayar RM30. Kita kumpul bayar, okey, kita boleh ambil asas anak yatim. Ataupun kalau tak mampu sangat, boleh kita sehingga RM50 ke RM10 pun tidak ada masalah. Tetapi yang penting adalah untuk menyebarkan. Maknanya jika kita tak mampu untuk menyumbang, kita kongsikan kepada kawan-kawan kita. Contoh, ya, aku nak menyumbang tapi mungkin hari ni aku tak ada dana, mungkin bulan ni aku tak cukup duit, kau tolonglah ni aku sebarkan. Kita sebarkan kepada dalam medsos kita, kepada kawan-kawan, WhatsApp group ke apa, membantu kan. Itu yang paling penting. Maknanya bagi saya, bukan hanya Saujana ataupun ikon kemanusiaan yang penting untuk menyebarkan dakwah ataupun menyebarkan mengenai manfaat untuk sedekah ni, tapi kita yang mendengar ni cuba boleh memainkan peranan juga, di mana walaupun kita tidak ada duit pun tak apa, yang penting kita boleh berkongsi. Itu yang paling penting lah. Okey. Jadi ada banyak cara. Kalau kata seorang-seorang rasa macam besar, betul, tapi kita boleh build up team. Okey, dan kalau anda layari islamic-relief.org.my, okey, di bawah tu mereka dia bagi tahu tau berapa banyak yang mereka guna untuk projek, untuk program, untuk operation, untuk awareness, dan juga untuk apa ni, dapatkan fund dan sebagainya. Jadi secara lengkap mereka diletakkanlah bagaimana pengurusan kewangan itu berlaku. Okey, supaya tidak ada sebarang ketirisan. Right. Jadi Faiz, akhir kata, bagaimana agaknya ramai-ramai boleh menyokong misi kemanusiaan bersama-sama dengan Islamic Relief Malaysia? Okey, saya berharap Red Malaysia ni, saya tahu Red Malaysia ni semuanya pemurah. Sebab kita tahu kalau apa-apa jadi dekat bencana dekat Malaysia sendiri pun, kita nampak lihat, kita dapat lihat diorang ni tak cukup dengan bantuan kewangan, diorang turun sendiri untuk tolong. Saya pun berharap juga di Islamilif pun ada banyak kempen-kempen di Malaysia sendiri, ada di international, dan ada yang limited juga. Contohnya macam seasonal, macam Ramadan, Kurban, winter. Yang terdekat ni winter lah. Jom kita sama-sama bolehlah tinjau website Islamic Relief, tengok kalau berkenan yang mana boleh tekan donate kat situ ke, insyaAllah. Sama kita bantu orang yang lebih susah, supaya dia dapat keluar daripada masalah, dapat membaiki kehidupan mereka. Saya sebenarnya nak tambah sikit. Sila. Sebenarnya ada banyak kempen. Maksudnya kita ada anak yatim, kita ada telaga, kita ada winter appeal dan pelbagai. Jadi kalau kita tak mampu untuk memberi banyak, tapi saya cadang macam ni. Kalau kanlah satu hari tu kita ambil RM10 saja, hari ni kita kita sedekah untuk anak yatim. Besok kita sedekah untuk telaga. Besoknya kita sedekah untuk winter. Jadi semua dapat kita, kita mana kita punya, sebab kita tak tahu jariah mana kita yang akan membawa kita ke syurga. So yang paling penting, sebab bagi saya sedekah ni, sedekahlah banyak mana pun, yang penting ikhlas, dan pilihlah banyak-banyak. Jangan pilih satu je, kalau sebab kita tak tahu mana satu yang akan membantu kita. Sebab walaupun dengan amount yang kecil. Ya, betul. Itu yang paling penting. Banyak, ada banyak pilihan. Okay, jadi cukup mudahlah kalau kita pergi ke laman sesama rasmi Islamic Relief Malaysia ni. Klik dekat My Sedekah tu, dah ada dah kat situ. Nak bagi yang kat mana, berapa amount dan sebagainya. Okey. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada kedua-dua tetamu kita. Terima kasih. Cik Faiz Baharudin, Pegawai Bahagian Penjanaan Dana Islamic Relief Malaysia, dan juga Bro Adi ataupun Ahmad Zuhaidi Abdul Aziz, ikon kemanusiaan Islamic Relief Malaysia. Terima kasih. Bersama-sama dengan kami di Berdama Radio. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kedua-duanya. Sama-sama. Jangan lupa sedekah. Betul. Dalam rezeki kita ada rezeki orang lain. Tepat sekali. Jadi pastikan anda terus setia dengarkan kami, Berdama Radio, untuk anda. Jendela Fikir di Bernama Radio.